Ya, oke. Okay. Rukyatul Hilal untuk satu Syawal tahun 1441 Hijriah. Tahun ini kita tetap melaksanakan, khususnya di untuk Aceh ada 7 titik. Tapi untuk Banda Aceh itu keadaan mendung, dan menurut perhitungan hisab itu di bawah ufuk, ya, di bawah ufuk, dan secara ilmu hisab itu tidak mungkin terlihat. Jadi oleh sebab itu dapat dipastikan untuk kita di Banda Aceh ini tidak terlihat, untuk hari ini tidak terlihat hilal. Oleh sebab itu untuk Ramadan tahun ini dipenuhkan, di apa namanya, ditakmilkan atau ya dipenuhkan menjadi 30 hari. Berarti tahun ini insya Allah 30 hari puasa. Dan walaupun demikian kita tetap masih menunggu keputusan, ya, sidang isbat hilal dari Jakarta, yaitu pengumuman dari Bapak Menteri Agama.